Okay, well, let's get started. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hi, good morning, everyone. Good morning, ma'am. How is life? Is everything good? Alhamdulillah. It's good, ma'am. How about you, ma'am? Good. Alhamdulillah. Thank you for asking. Okay. So, yeah, this week is going to be our last meeting. So, we have today and next Friday. So, I think, I believe that you are still working on your chapter 1, 2, and 3. But however, because of the time limits, I need to discuss chapter 4. So, it is to your knowledge. You can learn something what to write in chapter 4. And on Friday, I'm going to give you how to write abstract. Kalau bab 5 tidak perlu saya diskusikan karena bab 5 cukup mudah ya. Soalnya conclusion and suggestion saja. Jadi yang perlu saya bahas nanti kurang abstrak ya. Lalu nanti Anda untuk UTS-nya, UAS-nya Anda akan melakukan seminar ya. Seminar proposal, self-recording, itu yang saya planningkan untuk Anda sebagai tugas UAS begitu. Jadi apa yang harus disampaikan untuk seminar proposal yaitu bab 1 sampai bab 3-nya. Jadi dari introduction sampai research method begitu. Okay, well, so let me start with the presentations of chapter 4. Ada yang sudah selesai fix bab 3-nya? Saya sudah, ma'am, tapi kemarin belum ngumpulin. Oke, nggak apa-apa. Nanti sambil jalan aja. Oke. Okay. So, here we go. This is chapter 4, findings and discussions. Okay, week 15. Let's discuss. Findings. In this chapter, research questions are to answer. Jadi, bab 4 itu di bab finding, Anda harus menyajikan data terkait dengan research questions yang sudah Anda susun di bab 1. Begitu ya. Jadi menjawabnya adalah di bab 4, di subheading finding. How to answer the research questions is based on the order of the research questions. Jadi berdasarkan ordernya, misalkan pertanyaan research question number 1, you have several factors, for instance, and research question number 2, maybe the dominant factors, for instance. So then you have to answer the research questions in order, berdasarkan urutannya, begitu ya. Nah, di bab 4, you present the data. Data are presented with an analysis. Dengan analisa, singkat saja ya, tentang bab 4. Data are presented with analysis. Gitu ya. Misalkan punya Mbak Diana tentang self-talk itu, jadi datanya. Data research question-nya apa, research question 1 apa, research question 2 apa, gitu ya. Lalu kemudian ini yang agak krusial, kalau finding saya rasa teman-teman bisa saja menyajikan data begitu. Lalu untuk discussions ini yang agak kompleks karena Anda harus mencari makna di balik hasil, makna di balik data. Misalkan ditemukan datanya adalah 80% kemampuan self-talk mahasiswa meningkat. So, Anda harus mencari makna di balik itu. So, what? Gitu. Kalau meningkat, lalu apa? Begitu. Jadi, di finding itu Anda hanya menyajikan datanya saja. Oh, ada peningkatan dari 60 menjadi 80. Lalu di discussions Anda bahas kenapa itu bisa terjadi, misalkan begitu ya. So, several points to cover in the discussions are what do the results mean? Jadi dari finding Anda itu maknanya apa sih gitu. So, what were the important results from your study? Jadi Anda highlight apa sih hal terpenting dari hasil yang Anda dapatkan research dari finding dari penelitian Anda. Did your results support your hypothesis or reject your hypothesis? Kalau Anda punya hipotesa yang pertama, does it reject or accept your hypothesis? Lalu Anda bandingkan what other published works support your findings. Jadi dibandingkan dengan finding yang sudah ada, it is good if you have already had some theory in your chapter 2, Anda nanti bisa ambil, oh jadi penelitian, hasil penelitian yang saya lakukan adalah selaras dengan apa yang diteliti oleh A, misalnya gitu. Kalau Anda punya teori di bab 2, Anda tidak perlu mencari lagi. Lalu juga, what other published work contradicts your finding? Nggak apa-apa. Kebanyakan mahasiswa itu masih berkutat pada penelitian, hasil penelitian ini disupport oleh penelitian si siapa Bandura misalkan itu, yang mengatakan bahwa self-talk itu efektif dilakukan di higher level education, misalkan begitu. Lalu yang belum banyak dilakukan adalah mengkontradik, dikontradiksikan dengan penelitian sebelumnya. Misalkan penelitian sebelumnya menyatakan bahwa hasil yang penelitian saya itu berkontra, hasilnya adalah berlawanan dengan hasilnya Bandura yang mengatakan bahwa self-talk itu tidak akan efektif di higher education. Lalu nanti Anda berargumen, there might be several factors for this. Gitu. Jadi argumen Anda akan bagus. Jadi sebenarnya research itu key points-nya ada discussions. Apa yang membuat research Anda berbeda itu sebenarnya Anda bermain menulisnya itu ada di discussions. Jadi Anda seperti menulis argumentatif paragraf begitu ya. So you argue on your findings. Okay. So what possible factors yang tadi ya, might cause your findings different from other findings. Itu tuh akan bagus flow-nya begitu. Jadi namanya juga discussion, then you discuss what you have already found in the research. So what is the significance of your research? Then what are new research questions to explore based on your finding? Setidaknya hal-hal ini yang harus Anda cantumkan, yang harus Anda jawab di discussions. Itu ya. Ini ada strukturnya, beginning part, sama dibaginya bisa menjadi 1, 2, 3 begitu bisa untuk memudahkan menulis. The first sentence of the first paragraph should state the importance and the new findings of your research. Jadi apa bedanya finding dari milik Anda dengan riset sebelumnya misalkan. The first paragraph may also include answer to your research questions mentioned in your introduction sections. Lalu yang tengah, middle part, the middle should contain the interpretations of the result to defend your answers, the strength of your study, the limitations of the study, and update literature review that validates your finding. Itu ya. So the last one, the end part. The end concludes the study and the significance of your research. Jadi mengkonklusikan semuanya lah. Intinya apa makna dari finding Anda. So remember, common mistakes in discussion. Jadi saya lihat skripsi-skripsi mahasiswa itu, discussion itu justru mengulangi findings. You know what I mean? Jadi datanya udah ada di finding, terus di discussion itu diulangi lagi. Sebesar 70% mahasiswa setuju. Tidak setuju sebesar gini. Loh, itu nggak usah disampaikan lagi. There would be a repetitions of finding. Jadi kan data-data tadi misalkan 70% strongly agree, 50% disagree misalkan gitu. Itu tidak perlu diulangi di discussion. Di discussion you summarize, you highlight the importance of your findings. Gitu saja. Ya, common mistakes menulis discussions adalah repetitions of finding. So once again, the discussion is not a repetitions of your finding. It's not repetitions of data. It is the highlights what is important from your finding. All right, that's all. Any questions or clarifications you would like to ask? Ada yang ingin ditanyakan? Mem mau tanya. Silakan. Kalau misalnya ini di luar yang bab 4 sih, Mem, umum. Kalau misalnya ada kemungkinan mau ganti kayak metode gitu, apakah bisa, Mem? Misalnya punya saya CAR, saya pengen ganti ke eksperimental kayak gitu, Mem. Boleh, bisa saja. Silakan. Ini kan masih apa research proposal ya, Anda bisa ganti karena dengan konsiderasi yang sudah Anda pertimbangkan tentunya. Mungkin Mbak Diana mempertimbangkan soal bagaimana pinjam kelas dan sebagainya ya. Oke. Nggak apa-apa Mbak Diana kalau mau diganti metodenya, nggak apa-apa. Berarti kalau misalnya kayak kan judul saya itu Improving Speaking Ability for EFL Student, .. Classroom Action Research. Itu berarti otomatis kan judul saya berubah, Mem. Nah. Kemungkinannya Classroom Action Research saya ganti eksperimental class kayak gitu. Jadi bukan improvement lagi. Kalau eksperimental berarti untuk mencari apa kalau eksperimental? Ini sih apakah ada perubahan ataukah tidak gitu. Kalau eksperimental itu mengetes teori. Apakah teori efektif atau enggak. Berarti nanti judulnya bukan tadi apa? To improve tadi apa? Improving speaking ability. Itu bukan improving. Misalkan the effectiveness of small talk in fourth semester students, misalkan begitu. Experimental study, misalkan. Ketiga experimental, Kak. Oke. Atau the effectiveness of gitu aja tanpa titik 2 eksperimental juga udah paham. Oh, mencari efektivitas dari teori small talk itu kan gitu. Kalau CAR itu mencari improvement, kalau bedanya CAR sama eksperimen adalah itu. Kalau CAR itu melihat kenaikan, improvement itu. Kalau eksperimental, to test the theory. Iya, Ma'am. More questions? Belum, saya mau tanya. Berarti yang punya saya naratif inquiry itu, bagian diskusinya itu menarasikan hasilnya itu, Mem. Kalau diskusi bukan menarasikan, you highlight the findings. Highlight misalnya. Berarti yang narasinya misalkan lebih ke apa sih Anda menggunakan YouTube misalkan begitu ya. Preferensi guru menggunakan YouTube ketika mengajar SMK form tourism. Kenapa gitu? Jadi sebenarnya discussions itu mencari kenapanya itu loh. Oh iya. Jadi nggak cuma data, kebanyakan selama ini mahasiswa display data saja, terus sudah loh nggak gitu. Terus kalau ini lebih tinggi, terus ini lebih rendah tuh kenapa gitu loh? You discuss gitu. Jadi itu bab 4 itu fungsinya itu. Enggak cuma disajikan data aja, kemudian sudah selesai skripsinya, enggak. Tapi you discuss. Kenapanya itu. What does it mean? Makanya saya senang kalau menguji skripsi itu, saya otak-atik discussions-nya. Discussion-nya terus apa? Kalau sudah menemukan begini, what does it mean? Gitu. Terus kemudian mahasiswa bingung. Jadi bukan displaying data saja, tapi Anda harus berargumen, mencari kenapa berbeda dengan riset sebelumnya, kenapa sama itu. Intinya itu. Jadi skill argumentatif essay Anda akan dilatih waktu menulis diskusi. Oke? Is that all? Jadi gini teman-teman, sambil jalan ya. Karena ini terbatas waktu karena perkuliahan hanya 16 meeting ya. 15 sih sebenarnya. 16 sama UTS UAS kan. Kita terbatas ini. Tetap teman-teman kerjakan dari bab 1 difikskan. Nanti kan pembimbingnya insya Allah saya. Harusnya sih saya karena percuma selama ini kalau misalkan nanti diganti ya. Akan saya. Jadi Anda fikskan berdasarkan teori-teori yang sudah dipelajari, misalkan bab 1 dilihat lagi slide-slide-nya, bab 2 itu bagaimana, 3, 4 bagaimana. Terus nanti insya Allah Jumat kita diskusikan tentang abstrak, kayak gitu ya. Sambil jalan, diperbaiki, nggak apa-apa, pelan-pelan. Kalau toh teman-teman sudah fix sampai bab 3, that's good, tinggal research, jalan. udah selesai semester depan dah bisa wisuda loh. Ya, tergantung teman-teman. You decide your life. Oke. Okay. Dah? Tidak ada pertanyaan? Belum. Belum ya? Yang penting itu. Biasanya kalau belum mengerjakan gitu, belum ada pertanyaan. Nanti kalau sudah mengerjakan baru bingung ya. Oke. Okay. Okay, well everyone, if there is no more questions or nothing to clarify, I would like to stop the lecture up to here. Good luck for your study. Thank you for your active participation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.